Kenakalan remaja menjadi sorotan kepolisian belakangan ini. Setelah dihebohkan dengan kelompok bajing kids, kini ada lagi aksi duel bocah SMP di lapangan Astagina Padang Sambian Klot dan Pasar Barat yang viral di media sosial. Masalah itu pun segera ditangani Polsek dan Pasar Barat. Diketahui anak yang berkelahi berinisial GTB 13 tahun dan INBS 13 tahun. Pertikaian mereka ditonton oleh 5 orang teman dan divideokan pada Kamis 20 Juli hingga tersebar melalui pesan WhatsApp. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolsek dan Pasar Barat Kompol IGA Made Ari Herawan meminta jajarannya melakukan penyelidikan. Usut menyusut, pemicunya lantaran INBS memukul tangan GBT saat bercanda di kelas, sehingga tak terima dan berujung saling tantang duel di lapangan Astagina. Setelah itu, kepolisian memanggil remaja yang berseteru bersama temannya, orang tua siswa, pihak sekolah, berbekal Desa Padang, Desa Padang Sambian Klot, dan juga Kadus Padang Sumbu Kaje. Pertemuan digelar di Mapolsek dan Bar pada Jumat 21 Juli dengan tujuan untuk menyamakan persepsi baik pihak orang tua, sekolah dan juga desa adat, dalam hal ini peran si pandu beradat agar berperan mengawasi anak-anak. Bahkan Kapolsek juga meminta agar orang tua rutin melakukan pengecekan HP anaknya. Setelah dimediasi, kedua remaja bersama orang tuanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Mereka juga diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Bali Express melaporkan.